Acara hari ulang tahun arisan Impas ke-6 berlangsung meriah. Acara dilaksanakan di Pasir Putih, Kecamatan Tambusai Utara Mahato di kediaman Rohmadi sebagai tuan rumah. Seluruh pengurus anggota yang datang dari Rokan Hilir, hampir 200 orang menghadiri acara HUT Impas pada Minggu tanggal 15 Oktober 2023. Kata sambutan pertama disampaikan oleh tuan rumah Rohmadi dan istri mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah hadir di rumah kediamannya dalam acara hari ini. Kata sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Impas Rohil Ento Sinaga menyampaikan arisan keluarga Impas kita sudah berjalan selama 6 tahun, semoga kita selalu kompak dan anggota semakin bertambah. Sekretaris Impas Marwan Sinaga ketika dikonfirmasi oleh awak media Pindo Merdeka menyampaikan tujuannya arisan ini dibentuk adalah sebagai upaya memperkuat tali silaturahmi sesama perantau. Kami semua pengurus dan anggota datang merantau dari Sumatera Utara ke Riau, khususnya di Rokan Hilir ini dan Rokan Hulu. Mulanya tidak saling mengenal satu dengan yang lain, alhamdulillah dengan adanya wadah arisan Impas ini yang singkat katanya adalah ikatan dalam kurung masyarakat perputaran sekitarnya. Dari pantauan awak media ada sajian syukuran nasi tumpeng dilelang kepada pengurus dan anggota dengan harga tertinggi jatuh ke salah satu pengurus Impas dengan harga 2 juta rupiah. Dengan tepuk tangan yang meriah dari seluruh yang hadir, akhirnya nasi tumpeng diserahkan kepada Ria Setiawan Nasution selaku bendahara Impas. Bendahara Impas yang akrab disapa Iwan ini menyampaikan apresiasinya serta rasa haru karena kekeluargaan di wadah Impas ini selama 6 tahun masih berjalan dengan aktif dan kompak. Semoga ultah tahun depan arisan Impas dapat terlaksana lebih meriah lagi. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Dan sudah kami tentukan bersama sekretaris tadi bahwa bulan 11 tanggal 12 kita akan. Ah.